Hi guys, welcome back to my channel The Iren Kitchen. Hari ini saya mau share sama kalian bagaimana cara membuat guacamole ala rumahan yang mudah, sehat, dan pastinya enak ya teman-teman. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya seperti 2 buah avokat, 1 buah jeruk nipis, 1 buah tomat, dan 1 siung bawang bombay. Maka selanjutnya kupas bawang bombay, lalu potong dadu kecil ya teman-teman. Setelah itu saya rendam di dalam air panas selama 3 menit, tetapi ini optional saja. Langkah selanjutnya, potong tomat menjadi 2 bagian, lalu keluarkan bijinya menggunakan sendok. Kemudian, potong dadu kecil atau sesuai selera ya teman-teman. Dan juga potong daun ketumbar. Selanjutnya, potong jeruk nipis, lalu peras airnya. Setelah itu, potong avokat menjadi 2 bagian. Kemudian, keluarkan dagingnya menggunakan sendok. Lalu, teman-teman tambahkan 2 sendok makan air perasan jeruk nipis ke dalam avokat. Lalu lumatkan menggunakan garpu, tetapi jangan sampai terlalu halus ya teman-teman. Rasa sudah cukup. Setelah itu tambahkan potongan tomat, potongan bawang bombay, daun ketumbar, garam, dan merica. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Ini udah jadi guacamole-nya, siap untuk disajikan. Sajikan sebagai cocolan untuk nachos atau tortilla jagung, tetapi teman-teman bisa gunakan tortilla apa saja. It's optional juga sih. Selamat mencoba. Thanks for watching my video. Please subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya pada saat saya upload video baru bisa ada notifikasinya ya teman-teman.